Kota Tua, Jakarta. Batavia Lama, kantor pusat VOC. Apa saya bisa kembali menjajah Indonesia dari sini? Ayo, mari kita cari tahu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Rufio atau Pak Company, Mas Brewok, Bule Kacau, Karim Benzema, apa aja ya. Terserah. Saya mau menjajah Indonesia lagi. Oke, boleh silakan kalau berani. Kalau saya mau kembali menjajah Indonesia, gimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu? Ya. Tapi mulai dari sini, yang penting ya kan? Iya. Mana lebih enak, zaman sekarang atau zaman Hindia Belanda? Zaman Hindia Belanda kan saya nggak tahu ya, cuma ceritanya ya. Gimana ceritanya? Ya ceritanya, ya waktu itu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Yeah. Nah, kalau sekarang kan udah nggak dijajah. Ya otomatis. Mau dijajah lagi? Ya enggak dong. Nggak mau. Kenapa? Maunya damai gitu. Ibu kota Belanda itu apa? Netherlands. Bukan. Netherlands itu Belanda. Belanda kan? Tapi ibu kota? Amsterdam. Bukan, Eindhoven. Eindhoven ini ibu kota ya, itu kota paling bagus paling di Belanda. Bagus di Belanda, oke. Okay. Siap. Di Jakarta paling bagus kota tua. Kota tua, emang. Penjajah Belanda. Nah, karena dibangun sama Belanda. Penjajah Belanda. Iya, wah. Belanda ya, betul, top ya. Betul. Selain bahasa Indonesia, bisa ngomong bahasa apa? Bahasa Indonesia doang. Bahasa Indonesia aja. Ya. Kalau bahasa Belanda nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kulkas dalam bahasa Belanda itu apa? Nggak tahu. Kulkas. Iya. Kulkas. Itu aja sama. Kulkas. Ya, kalau asbak dalam bahasa Belanda itu apa? Asbak. Sama ya. Kalau sejarah dalam bahasa Belanda itu apa? Sejarah. Bukan. Geschiedenis. Kulkas dalam bahasa Belanda itu apa? Nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu. Kulkas. Nggak tahu. Sama aja, kulkas. Kulkas. Iya, kulkas juga. Oh. Kalau bioskop dalam bahasa Belanda itu apa? Nggak tahu juga bahasa Belanda. Bioskop sama aja. Sama. Kalau beton dalam bahasa Belanda itu apa? Beton juga. Iya, beton juga. Kalau babi dalam bahasa Belanda itu apa? Oh, babi, nggak tahu. Bukan, verke. 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 Nah, betul. Verke. Knalpot dalam bahasa Belanda itu apa? Nggak tahu. Knalpot. 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 Sama. Sama knalpot. Kalau bioskop apa? Bioskop. Sama. Sama ya. Kalau sosis apa? Sosis. Bukan. Apa? Worst. 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 Hampir. Worst. 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 Tempat ini namanya Sunda Kelapa, dan dari pelabuhan ini kakek dan nenek saya naik perahu ke Belanda pada tahun 1957. Makanya
bagi saya ini tempat spesial. Kalian mungkin udah tahu, saya agak bodoh, tolol. Menjajah satu negara sebesar Indonesia yaitu mustahil kalau sendirian aja. Saya juga nggak bawa senjata atau apapun. Terus, mayoritas orang Indonesia nggak mau dijajah. Tadi pagi, saya ada keinginan menjajah Indonesia lagi. Karena Belanda kan udah menjajah Indonesia 350 tahun. Tapi ternyata orang Indonesia nggak pengen dijajah lagi ya, kenapa? Iya, Indonesia memang pernah dijajah Belanda selama 350 tahun, pernah. Dan kenapa sekarang Indonesia nggak mau dijajah lagi? Karena Indonesia udah merdeka. Oh gitu. Sudah merdeka, semenjak 17 Agustus 1945 Indonesia udah merdeka. Jadi mau tetap merdeka? Merdeka, bahkan sekarang ya Belanda dan Indonesia adalah sebagai kedua negara sahabat. Gak ada dendam, ya gak ada dendam kita. Iya betul. Ya kan, dan gak ada alasan juga, gak ada riset untuk Belanda menjajah Indonesia lagi. Oh gitu. Kan? Iya. Kita kan pengennya damai kan. Peace, saya kan? Udah menyesalkan ide itu. Iya ya. Minta maaf ya. Oh iya, iya. Dan Indonesia udah jadi negara sahabat juga kok, berarti kan udah memaafkan. Gitu. Ya. Oh iya. Oke, siap. Siap. Makasih banyak ya. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Subscribe, like, comment. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Nah, dan semoga kalian semua sehat selalu dan baik-baik aja. Mas, tahu toko asu Belanda di mana? Ya? Toko asu Belanda. Asu Belanda. Asu Belanda.
asu Belanda. Toko asu Belanda. Tahu di mana? Enggak tahu. Iya. Kalau di sini lurus belok kanan, ke situ ada warkop kecil. Iya. Situ belok kiri lagi, terus di sebelah kantor polisi itu toko asu Belanda. Asu Belanda. Ya, yeah, oke. Okay.